Wah guys, Ipin penasaran guys dengan ruang dimensi yang Upin temukan guys. Lalu Upin pernah cerita ke Ipin bahwa di dekat rumahnya ada ruang dimensi dan waktu guys. Wah, Ipin mau cari ya guys, ruang itu di mana? Oke, kita akan cari ya guys. Upin pernah ceritakan ruang dimensinya hanya di dekat rumah sini guys. Kita coba guys ya. Kita cari, tunggu guys. Kita ada di dekat rumah sini. Wah. Dan lihat guys, Upin bisa lompat tinggi guys. Wah, kita akan cari ruang dimensinya. Upin, kata Upin, ruang dimensinya ada di dekat jembatan. Jembatan yang sana. Tetapi di atas jalan raya dekat rumah. Wah, di mana yang dekat rumah, guys? Dekat rumah Upin juga, guys. Itu rumah Upin. Kolam. Wah, guys, di mana ya? Kita coba. Waduh. Sakit, guys. Guys, apakah di sini guys ya? Kita cari ruang dimensi dan waktu itu guys. Ipin penasaran. Wah, jangan-jangan di dekat jembatan ini guys yang dimaksud Upin. Waduh guys. Wah, di sini guys. Mana guys dimensi, ruang dimensinya guys ya? Wah, bukan di dekat sini guys. Upin coba lompat-lompat saja ya guys, supaya Upin masuk ke ruang dimensi itu guys. Wah, Upin gak cerita detailnya ke Upin guys. Wah, ini guys, kalian lihat. Waduh, ini guys ruang dimensi dan waktunya guys. Wah guys, keren sekali. Wah, Upin bisa menembus tembok guys. Wah, Upin ada di dalam tembok ternyata. Waduh, keren sekali guys. Wah, jadi ini yang dikatakan Upin itu guys. Wah, kita coba guys ya. Kita coba prank mobil-mobil di bawah guys. Mereka nggak bisa lihat Upin kan? Tunggu guys. Guys, kita lempar petasan ya ke mobil di bawah. Wah, mereka lewati api Upin guys. Wah, waduh. Wah, mereka nggak marah ke Upin guys. Mereka tidak bisa melihat Upin ternyata. Waduh. Wah. Ini benar-benar dimensi ruang dan waktu, guys. Wah, akhirnya Upin bisa temukan tempat ini, guys. Waduh, guys. Coba lagi, guys. Wah. Wah. Bahkan Pak Polisi nggak mengejar Upin guys. Upin yang melempar petasan, tapi Pak Polisi nggak tahu guys. Waduh guys, ini benar-benar ruang dimensi dan waktu guys. Bisa menyebelah tembok guys. Kalian lihat guys, itu guys. Waduh. Wah, ternyata Upin menemukan tempat ini guys. Oke guys, kita cabut saja guys. Waduh, yang penting Upin sudah tahu tempatnya guys. Cabut, kita kembali pulang ke rumah lewat jalur atap. Wah, tempat tinggi sekali. Wow, guys, kita panggil si Upin guys.
Upin, Upin, aku sudah menemukan ruang dimensi yang kamu katakan kemarin. Upin! Waduh, Upin gak ada, guys. Oke, teman-teman. Nanti kita berpetualang lagi ya. Dadah!